السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب سرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعض. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, rahimakumullah. Alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah Tak terasa hari-hari ini kita berada di bulan maulid yang berarti uh, sebagai uh, kebiasaan dari kaum muslimin uh, khususnya di Indonesia, memperingati yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kita sebagai kaum muslimin tentu sangat mengidolakan Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat risalah yang beliau sampaikan yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau sampaikan kepada umat manusia hingga akhirnya sampai kepada kita. Maka tentu kita sangat uh, mencintai beliau, kita sangat uh, menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai suri tauladan karena memang tanpa beliau tentu kita tidak akan mungkin mengenal Islam sebagai agama yang kita yakini hingga saat ini Dan mudah-mudahan senantiasa melekat dalam diri dan jiwa kita hingga akhir dari kehidupan ini semuanya Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Lakod ja'akum rasul min anfusikum Azizun alaihima anittum harisun alaikum Bil mu'minina ra'ufur rahim Bahwa sungguh telah datang kepada kita semuanya Seorang utusan dari gulunganmu sendiri Artinya bahwa baginda Rasulullah itu juga uh, manusia biasa seperti kita juga artinya secara fisik memiliki kesamaan karena sama-sama manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam. Namun beliau diberikan keistimewaan keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai manusia pilihan yang itu semua tentu tidak diberikan kepada banyak orang hanya beberapa yang dipercaya oleh Allah sebagai utusan di dunia ini dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu kekasih Allah sebagai khotamul ambia sebagai penutup dari para nabi. Lakotaja akum rasulumin ang azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mukminina roover rahim yang sungguh eh, beliau sangat berharap agar umatnya ini menjadi umat yang terbaik, umat yang senantiasa sehat ya, umat yang senantiasa ah, apa cerdas tentunya eh, mampu menterjemahkan makna kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan beliau juga sangat berharap agar umatnya ini termasuk umat yang terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beliau adalah orang yang sangat berkasih sayang kepada sesama manusia. Azizun 'alaihim, anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf rahim dan terutama kepada orang mukmin, sungguh beliau sangat berkasih sayang. Saudaraku kaum muslimin, rahimakumullah. Kita memperingati Maulid Nabi tentu ini ada kandungan yang kita ingin ambil jadi hikmah yang paling penting kita uh, ambil dari ketika kita melaksanakan peringatan bukan sekedar seremonial bukan hanya sekedar apa ya uh, ya ritual biasa gitu tetapi dari ketika kita memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tentu pengen Mengetahui lebih jauh Dari pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian menjadikan iktibar Menjadikan pelajaran Bagi kita Dan juga menjadikan beliau Mulai dari perkataannya Dari perbuatannya Dan tentu dari apa yang Beliau sabdakan Itulah yang harus kita uh, Pahami uh, Kita kenal lebih jauh dan kita semakin hari semakin memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya yang beliau sampaikan itu eh, baik urusan dunia atau belum minanas dan juga hubungan kita kepada Allah atau hablum minallah. Untuk eh, hubungan terhadap sesama manusia maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau bersabda bahwa sungguh tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu ketika Rasulullah berada di lingkungan masyarakat jahiliyah pada saat itu, masya Allah, Perilaku manusia sudah tidak terkendali, ya, masa jahil, masa kebodohan yang uh, memang sudah jauh dari sifat-sifat kemanusiaan. Nah, kemudian uh, Rasulullah ini salah satu misinya adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak, karena akhlak inilah cerminan, ya, ini cerminan dari keimanan kita kepada Allah. Ketika akhlak kita sudah baik ya akhlak ini adalah dalam hal, dalam hal bagaimana kita berhubungan berkomunikasi berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita bagaimana agar eh, pribadi kita ini menjadi pribadi yang bisa menyejukkan pribadi yang bisa membuat situasi di sekitar kita nyaman gitu ya kemudian eh, semakin menjadikan apa yang ada di sekitar itu menjadi lebih baik dalam situasi yang lebih baik. Jadi damai sejahtera gitu ya. Jadi Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin yang memberikan apa ya, keberkahan, memberikan kedamaian bagi seluruh semesta alam. Dan itulah misi Rasulullah. Maka ketika menyampaikan uh, Ajaran-ajaran juga beliau, berdasarkan firman Allah, ila bil hikmah. Ajaklah orang-orang di sekitar kita. Ini ketika ingin menjadi orang agar menjadi orang baik, itu pun dengan cara-cara yang baik, dengan hikmah, dengan penuh kebajikan, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh budi pekerti yang baik. Banyak kisah, ya, cerita bagaimana Rasulullah menunjukkan akhlak yang sangat mulia sehingga orang-orang di sekitar itu justru menjadi tertarik untuk memeluk Islam yang sebelumnya sangat membenci bahkan ingin e, membunuh beliau. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah setiap mau datang ke masjid itu melalui sebuah gang gitu ya di Madinah ada orang yang mungkin begitu bencinya kepada Rasulullah maka ketika lewat di gang tersebut orang tersebut selalu menghadiahkan air ludah ya meludahi Rasulullah begitu sering sekali dilakukan nah pada suatu ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwa si fulan itu sakit maka apa yang eh, dilakukan oleh Rasulullah? Apa kemudian Rasulullah itu senang ya bahagia karena orang yang selama ini melaku, memperlakukannya seperti itu sakit? Tidak. Justru Rasulullah bersegera untuk bisa menyembuh orang yang sakit tersebut. Walhasil orang tersebut menjadi terkesima. Begitu mulianya akhlak Baginda Rasulullah. Maka kemudian Sifulan fulan tadi menyatakan dirinya bersyahadat dan masuk agama Allah Subhanahu wa taala luar biasa itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan kita tahu bahwa prinsip beragama itu adalah betul-betul karena hidayah Allah ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas lakum dinukum waliyatin eh, mohon ma um maaf di dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun Lakum dinukum waliyatin bahwa urusan agama itu adalah urusan kita masing-masing, dan tidak ada paksaan di dalam kita memeluk sebuah agama, termasuk di dalam agama Islam. Kita, kewajiban kita, hanya watawasobil hak, watawasobil sober, menyampaikan dengan sebuah kebaikan itu ya dengan baik juga watawasobil hak dan juga menasehati itu dengan penuh dengan kesabaran jadi itulah salah satu hal yang menurut saya yang harus kita pegangi harus kita pedomani bahwa Islam itu benar-benar agama yang menyejukkan agama yang membuat orang-orang di sekitar kita menjadi lebih nyaman Oke, mungkin untuk sementara terkait dengan maulid Nabi Besar Muhammad SAW, ini saja yang Tidjadruna bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muafiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.